Tidak apa-apa kok kalau saya mengaku dosa pakai yang helm. Memangnya kenapa teman? Kok pergi mengaku dengan menggunakan helm segala? Saya malu mau ketemu dengan Romo. Saya dulu sebuah dosen banyak sekali. Saya tahu Romo tanah sepunya muka, lalu dia sebarkan sepunya dosa di media sosial. Mungkin juga dia lapor lagi sepunya dosa di pengadilan. Jadi lebih baik saya pakai dengan helm yang masih. Hai teman, engkau terlalu aneh-aneh lah. Jangan takut untuk mengaku. Karena ketika engkau mengaku di hadapan pastor, pastor tidak akan memviralkan dosa-dosamu di medsos ataupun di mana saja dia berada. Sebab kalau dia memviralkan dosa-dosa kita di medsos, maka beliau akan diekskomunikasi dari gereja. Dia tidak akan bisa merayakan Ekaristi bersama umat. Oleh karena itu jangan takut untuk mengaku. Tetapi kalau engkau mau pakai masker, pakai helm untuk menutup wajah, menyembunyikan identitas, itu terserah. Terima kasih. Saya lebih memilih pakai helm dan masker. Pastor di dalam sudah menunggu lama. Saya harus pergi dulu kalau harus mengaku. Oke teman, nanti akan kami coba. Dalam balutan sepi dan beri bekas derai, tubuh lelah tergantung hanya karena dosa yang telah aku perbuat. Hianati hatimu. Sekalipun penuh siksa, hatimu tidak berubah, masih setia memberi pengampunan yang tulus bagi orang sepertiku. Bapak, pengakuan saya terakhir 5 tahun yang lalu. Inilah dosa-dosa saya. Lelah tergantung hanya karena dosa. Baik, terima kasih Anda sudah secara jujur, secara terbuka membuka diri Anda secara khusus dalam pengakuan dosa pada kesempatan ini. Walaupun dari segi penampilan agak aneh, Anda datang mengaku dengan pakai helm, masker lengkap. Tapi ya, saya paham mungkin Anda mau menyembunyikan identitas, menutup wajah Anda. Tapi ingat, di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi, karena Tuhan itu mengenal kedalaman hati semua orang. Absolusinya, engkau berdoa 5 peristiwa dan doa kerahiman selama 2 minggu berturut-turut. Baik, kita berdoa mohon pengampunan dosa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim telah mendamaikan dirinya dengan dunia berkat wafat dan kebangkitan putranya, dan dia telah mengutus Roh Kudus demi pengampunan dosa. Berkat pelayanan gereja, ia melimpahkan pengampunan kepada orang-orang yang bertobat. Maka atas nama gereja Allah yang kudus, saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berikan asa. Dia pergi mengaku. Hai teman, saya ini macam subosan mau mengaku nih. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada jadwal untuk mengaku. Habis itu masih buat dosa yang sama, percuma saya rasa itu. Teman pikir yang sudah mengaku-mengaku tuh langsung bebas dari dosa ya? Ale, ini manusia teman, masih punya kesempatan untuk bikin dosa lagi. Jadi saya tunggu akhir-akhir dulu, baru menyesal dan mengaku. Kamu, selamat sore. Selamat sore. Bagus ya kau ini, kau rajin kok. Ini sayur-sayur nih. Ale Romo, duit sudah. Bagus.
tumbuh subur semua. Kok tidak kerja, injil bilang jangan makan romo. Tapi saya dengar-dengar bilang kok ada masalah sehingga tidak ikut mengaku dari pagi. Itu kenapa tuh? Hai Romo, saya bukannya tidak mau mengaku Romo, tapi setelah saya pikir-pikir, sepertinya percuma saya mengaku Romo. Karena setiap kali habis mengaku, saya pasti buat dosa lagi. Sepertinya saya ini macam baku tipu dan tukang Romo. Saya seperti berjanji, tapi tidak pernah tepat itu janji itu. Oh, jadi persoalannya seperti itu eh? Itu sebenarnya hanya kau punya perasaan pribadi saja. Sepertinya sia-sia saja saya pergi ke pengakuan. Saya minta cabut ini sayur eh? Saya bawa ke pasturan perogi. Sayur bagus-bagus nih. Rugi kalau tidak dinikmati. Bisa dong. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Minta air dulu kok, supaya saya cuci dulu sedikit. Tangis dan tawa terkoras bagai lukisan. Ribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Kau lihat ini sayur nih. Sayur ini pertama tadi awalnya waktu kita cabut itu masih dengan lumpur. Lumpur, lalu masih lengket di akar-akar. Di daun ini juga tadi masih ada air lumpur bekas kamu siram tadi. Tapi setelah kita cuci, dia menjadi bersih. Itu juga sama seperti diri kita manusia. Jadi, air itu rahmat Allah. Seperti rahmat Allah yang membersihkan diri kita. Jadi, sakramen pengakuan itu rahmat yang diberikan oleh Allah yang membersihkan kita. Karena itu, kita harus senantiasa kembali. Melalui sakramen pengakuan itu membantu kita, membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Seperti sayur ini, biar kotor, tapi kalau sudah cuci, jadi bersih. Sehingga orang bisa makan itu, biar makan mentah juga tidak apa-apa. Jadi sama dengan kita, kita juga harus dibersihkan melalui sakramen pengakuan yang disediakan oleh gereja. Jadi begitu toh, nanti bulan depan kalau ada pengakuan bisa ikut. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu. Wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam.